pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada pihak kepolisian karena melakukan suatu hal yang luar biasa sehingga ada pemberitaan yang menyatakan bahwa terdapat semacam bunker di dalam kampus. Setelah saya melihat di lokasi, ternyata yang dimaksud bunker itu adalah tidak benar. Jadi yang benar itu adalah brankas kecil, brankas yang berada di bawah lantai. Ya, jadi itu anunya. Jadi sebenarnya juga kami keberatan kalau dikatakan bunker ya. Ya, karena pengertian bunker itu adalah bisa sebesar apa. Ya, ternyata setelah kita lihat di lokasi itu hanya sebatas semacam brankas. Ukurannya berapa? Saya kurang tahu ukurannya itu, tapi kalau saya lihat besarnya tegel lantai itu kurang lebih 40x40. Sebesar ya, itu Pak. Ya, dalamnya Pak? Saya tidak sempat melihat kedalamannya bagaimana. Iya. Tapi semacam brankas di situ. Tapi brankas itu memang ditanam, Pak. Iya, ada brankas di situ. Informasi yang Bapak dapat di dalam brankas itu apa sih? Saya belum dapat informasi terkait adanya benda yang ada di dalam brankas itu. Dan infonya ada 5 yang diamankan, Pak. Sudah tahu. Iya, saya dapat informasi ada 5 yang diamankan dan setelah kami juga memantau ternyata mereka itu bukan mahasiswa UNM. Ya, bukan mahasiswa UNM. Ya. Dia alumni atau? Ya, dia alumni ya UNM tapi dalam kapasitas pemberitaan yang mengatakan bahwa dia adalah mahasiswa itu tidak benar. Oh. Tidak benar. Ya, tapi kita menunggu juga berita dari kepolisian kira-kira kalau dia mengalami pengembangan misalkan. Ya, kita tidak menutup kemungkinan apakah memang ada mahasiswa yang terlibat ya. Tapi intinya bahwa jika ada mahasiswa UNM yang terlibat, maka pihak pimpinan akan mengambil ketegasan, yaitu dengan melakukan pemecatan. Oh, ya. Pak, ini alumninya alumni di fakultas ini atau ada fakultas lain? Saya belum dapat informasi terkait itu. Yang jelas katanya menurut informasi bahwa alumni UNM. Pak, ya. Kalau pemecatan ini apakah setelah proses persidangan atau vonis atau bagaimana? Begitu? Kalau data-data itu kami sudah lengkap terima dari pihak kepolisian penyidik, maka tentunya kami pimpinan akan melakukan rapat dan pertemuan dengan pihak rektorat dalam hari ini langsung mengambil keputusan. Tapi ya. Kan masih asas praduga tak bersalah, Pak. Ya, itu yang perlu juga kita junjung tinggi asas praduga tak bersalahnya itu. Tapi artinya sudah masuk dalam ranah mencemarkan nama baik Universitas Negeri Makassar, itu akan tentunya pimpinan akan mengambil tindakan-tindakan. Pak. Dan dari sisi keamanan, itu akan mungkin kami tingkatkan lagi sehingga ke depannya hal seperti ini tidak akan terulang dan terjadi kembali. Nah, Pak, pasca kejadian ini, apakah ada kemungkinan ada aksi bersih-bersih, Pak, dari kegiatan yang diduga menjadi aktivitas narkoba yang ada di kampus-kampus di wilayah UNM, baik di sini, Todopuli, maupun di Bantar-Bantar atau bagaimana? Iya, jadi setelah kejadian ini kami dapatkan, pada hari itu juga, malamnya itu, kita melakukan rapat koordinasi dengan seluruh wakil dekan 3 di Universitas Negeri Makassar, dan kami menyusukan penyisiran secara tertutup karena ditakutkan kemungkinan ada hal-hal yang akan mengganggu penyidikan kami dan alhamdulillah setelah kami melakukan penyisiran belum ada satupun yang kami dapatkan. Pak, ya. Pak oknum yang mengajar merusak rekaman. Ya, kalau itu juga perlu kami tegas apakah ada oknum-oknum yang memang sengaja untuk menyemarkan nama baik Universitas Negeri Makassar itu juga akan kami lakukan semacam penyelidikan di kampus. Mudah-mudahan itu kita bisa dapatkan juga siapa orangnya itu. Pak, untuk ruangannya di garis polisi itu apa itu, Pak? Sebenarnya ruangan apa itu, Pak? Yang di garis polisi. Oh, yang di dalam itu? Iya. Itu anu sebenarnya, sekretariat lembaga kemahasiswaan, lembaga di fakultas. Lembaga organisasi mahasiswa ya, Pak? Lembaga kemahasiswaan? Bukan. Iya, bukan ya. Iya, sekretariat. Internalnya. Iya, sekretariat. Apa namanya itu? Tidak terpakai memang. Tidak terpakai ya, tidak terpakai. Ruang itu tidak terpakai. Berarti ya. Kosong. Iya, kosong ya. Itu sudah berapa tahun kosongnya, Pak? Semenjak masa pandemi kayaknya itu sudah dikosongkan itu. Kosong. Iya, kosong. Iya. Pak, ini ruangnya apa itu? Ruangan itu, Pak. Fungsinya apa? Ruangan anu, tempat anu, sekretariat anu. Kemahasiswaan ya. Kemahasiswaan kegiatan. Iya. Pak, ini kan ditutup. Sampai kapan rencananya ya ditutup kegiatan di FBS sendiri? Sebenarnya penutupan kampus itu kita lakukan pada saat tidak ada perkuliahan seperti hari Minggu, hari Ahad ini kita tutup full. Dan Senin itu jika ada perkuliahan tetap kita buka.
tapi pihak keamanan akan terus melakukan pemantauan secara mendalam. Artinya tidak ada gangguan di akan tidak ada sama sekali gangguan yang ada di dalam terkait dengan masalah ini. Hanya saja pemberitaan itu tentunya kan membuat mahasiswa was-was juga. Ya. Jadi sehingga kita memberikan semacam edukasi kepada adik-adik mahasiswa bahwa kegiatan perkuliahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun pihak rektorat tetap melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, dengan pihak kepolisian untuk memberikan penjelasan kepada mahasiswa sehingga betul-betul proses perkuliahan bisa berjalan dengan baik. Pak, apakah ada kemungkinan, karena ini masih sewas-was, apakah ada kemungkinan pemeriksaan urin yang dilakukan oleh pihak kampus terhadap mahasiswa? Apalagi ada mahasiswa baru nanti, Pak. Ya, itu masukan yang bagus. Jadi nanti akan kami sampaikan kepada pihak rektorat, kalau memang itu harus kita lakukan, ya kita lakukan. Saya, Tilly Reabella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.